akan mati tidak berapa lama lagi dan mung akan dibakit menuju kepada tempat kembali, iaitunya al-ma'ad. Nah, al-ma'ad maknanya tempat kembali. Dia ada satu kitab namanya Zadul Ma'ad. Zad artinya bekale. Al-ma'ad tempat kembali, bekale untuk hari kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Ayat 85-86 Suratul Qasas. Alhamdulillah, belum pada nak terjemuh ayat ni, kita kembali sikit sebagai tupuk tambah. Ayat belum pada ni hubungnya dengan Qarun yang takabur, angin dan nak tunjuk-tunjuk semua perbuatan dia, kekayaan dia kepada kaum dia. Nah, kepada orang pada zaman itu. Jadi di sini ada sedikit sebagai tambah di atas kisah Qarun saat ni. Tapi Nabi SAW royak supaya kita ni kena selalunya tawaduk, rendah diri. Satu hadis Nabi SAW bersabda, innahu uhiya ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Nabi katanya, sesungguhnya diwahyukan kepadaku supaya kamu semua tawaduk, rendah diri, sehingga seseorang jangan ataupun tidak merasa bangga megah ke atas seseorang dan tidak mencerobohi ataupun tidak lemah ke atas seseorang. Jadi kita ni, ni Allah Ta'ala pesan melalui lidah Nabi supaya kita selalunya tawaduk, rendah diri, jangan kita gigit-gigit buat perkara-perkara yang tak baik kepada orang. Sama ada kita kecek, kita buat ataupun kita tunjuk perangai yang tak molek kepada orang itu, kepada orang ni dan sebagainya. Adanya sejarah di zaman Nabi, فقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنة. Ada seorang lelaki royak kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kena benar pakaian aku molek dan kasut selipar aku ni molek. Maknanya nak pakai hak comel, ya galaknya orang ada pakai pakaian baru, pakaian mahal, dia berasa takut-takut orang tegur lalu, ah gano eh pakai baju comel hari ni, nampak kasut selipar ni, eh nampak sina molek, ha gitulah. Orang lelaki tu dia royak kepada Nabi, katanya dia ni dia kena benar pakai ye hak pasal comel-comel molek-molek, maknanya superb. Afamin al-kibri zalik, dia tanya, termasuk di dalam takabur ke tak pakai ye pasal itu? Faqal la, Nabi katanya dak. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah comel dan kasih kena kepada comel cantik. Jadi ayat katanya kita pakai pakaian comel, pakaian baru tu, hak tu duduk di hati kita sendirilah, kena kontrol kuap kumolek, takut-takutnya
kita jadi megah depan orang apabila kita pakai pakaian baru, kasut baru, kereta baru dan sebagainya. Jangan megah sama sekali. Allah Ta'ala beri kepada kita syukur banyak. Nah, syukur banyak. Ingat katanya kelebihan Allah Ta'ala bagi ya tak serupa. Setiap orang Allah Ta'ala bagi mengikut takdir qada dan qadanya. Setengah orang alhamdulillah ada tanah banyak, harta benda banyak, rumah besar, kereta, nah, harga mahal, gotu gani dan sebagainya. Kesenangan yang Allah Ta'ala bagi, kita kena syukur banyak. Bagi orang yang sederhana ataupun orang yang tidak ada kekayaan, kelebihan, maka itu pun kena syukur banyak Allah Ta'ala beri semacam itu kepada dia. Sebab itulah, hidup kita kena syukur dan kena usaha. Ini sebagai tupuk tamuh di atas apa yang saya baca dah kepada kita kemarin, iaitunya hubungnya dengan Qarun. Lepas tu ekor-ekor daripada ayat tu yang Allah Ta'ala cerita katanya Qarun adalah orang yang megah dalam diri. Lepas tu akhir sekali, pahala di sisi Allah lebih baiknya kepada seorang hamba manusia ni apabila dia buat dengan ikhlas hati, dengan sungguh dan dengan istiqamah di dalam kehidupan dia. Mari ayat yang ke-85 yang saya baca saat ini. Allah Ta'ala firmannya, innal ladhi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ayat ni ada beberapa pendapat hubungnya dengan huraiyah dan maksud dia. Wallahu a'lam. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh, sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu, iaitunya kepada Nabi Muhammad, mengamal dan menyampaikan Al-Quran, wahai Muhammad, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Dengar lagu ni bahasa sebelik-belik dah, bahasa payah-payah. Ha, cuba tengok tak, Allah raya katanya, Allah yang beri Quran kepada mung, hey Muhammad, wahyu dalam masa 22 tahun lebih, Allah akan kembalikanmu kepada akhirat. Maknanya akan wimung mati tak lama selepas daripada ni. Quran nak sempurna dah dalam ha wahyu kepada mung, mung akan kembali semula kepada Allah, iaitunya mati. Lepas tu akan kembali klik kepada Allah bakit di akhirat. Atau satu ke apa lagi, pesan lagi, atau mengembalikan engkau ke apa, ke Mekah, tempat yang kamu lahir di Mekah, mung dihalau keluar dari babi Mekah dia duduk di Madinah. Satu sebab boleh turun ayat ni tak, hak ni dalam Asbabun Nuzul yang diterjemuh ke bahasa Indonesia ni, dia katanya dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Juhfah sangat mengharapkan dapat kembali ke kota Mekah. Ayat ini, ayat yang baca saat ini tak, turun sebagai janji Allah kepadanya untuk mengembalikannya kelak ke Mekah. Ni Allah Ta'ala janji kepada Nabi, hey Muhammad, mung akan klik semula ke kota Mekah. Jadi Nabi pun ada kamlangcai, kamlangcai kepada dia, iaitu tepat lahir. Cuba kita gambar orang seluruh dunia, dia lahir mana, dia besar mana, dia ingat. Kalau lahir saja dah, supaya saya misal kita beranak lahir di satu tempat tapi kita pergi besar di tempat lain, tempat lahir kita kadang-kadang kita tak ingat katanya mak kita lahir kita di situ, tapi rodiknya tempat kita besar, kita mula macam kuam boleh kita duk main masa budak-budak, duk saing, duk makan minum gotu gani sampai ke kita besar. Lepas tu kalulah kita kena tubik daripada tempat tu, hijrah lah, gilah negeri mana-mana, kita akan ingat ni tempat hak kita duk main masa budak-budak, buat sana klik. Itulah pepatah Melayu katanya, walaupun hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri kita tu wak bandingnya ya, tak ada hujan mah hujan batu. Tapi tiap-tiap katanya, walaupun seni negeri orang,
Susah negeri kita, baik duduk di negeri kita lagi. Walaupun hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri kita, baik duduk negeri kita, susah sikit sebanyak pun, kita boleh duduk tupai, menupai, waris-waris, orang-orang yang kita kenal. Negeri orang, kadang-kadang kita pergi, sore-sore diri, kadang-kadang setengah-setengah orang, pergi laki bini. Pergi duduk tang tintan situ, dengan beranak, dengan boleh cucu, cicit. Kalau tanya, katanya usul asal dia lagu mana, dia boleh raya. Katanya, oh dia ni hijrah daripada satu tempat, pergi ke satu tempat. Nabi pun begitulah juga. Ketika dia jalan tubik daripada Mekah, nak menuju ke Madinah, Nabi paling tengok negeri Mekah. Tengok semula, serta dengan Nabi sebut di dalam kata-kata dia, hei bumi Mekah, mung adalah tempat yang Allah Ta'ala cinta dan aku paling cinta kepada mung. Kalau sekiranya tidak dengan sebab kaum aku, hamba aku keluar, nescaya aku tak tubik sama sekali daripada Mekah. Ni kata-kata Nabi. Nak ayat katanya hati dia tu duduk Mekah, walaupun tua duduk di Madinah. Lepas tu, beberapa kali masa dia duduk di Madinah ni, dia pergi ke Mekah semula. Sama ada buat umrah, buat haji, dan buka kota Mekah. Alhamdulillah. Takdir Allah Ta'ala berlaku tu. Apa yang berlaku di zaman Nabi, tapi ayat ni mari yin-yan kepada Nabi. Katanya, hey Muhammad, mung akan kembali semula. Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu akan mengembalikanmu semula ke kota Mekah. Satu makna lagi, iaitunya mung akan mati tidak berapa lama lagi dan mung akan dibakit menuju kepada tempat kembali, iaitunya Al-Ma'ad. Nah, Al-Ma'ad maknanya tempat kembali. Dia ada satu kitab namanya Zadul Ma'ad. Zad artinya bekale. Al-Ma'ad tempat kembali. Bekale untuk hari kiamat lah. Kalau kita terjemuh bahasa mudah-mudah. Ha, masuk semula ayat ni dah. Nota kaki 1, 3, 4 panjang ni. Dia hurai. Saya baca cepat dah. Setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Dan perihal Qarun yang zalim dan sombong takabur, serta balasan buruk yang telah menimpa golongan yang mendurhaka, maka suratul Qasas ini disudahi dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang juga telah menerima pertentangan dari kaumnya semasa baginda keluar berhijrah ke kota ke Al-Madinatul Munawwarah dalam keadaan bimbang. Turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan mewajibkan baginda dan umatnya membaca. Ha, ini kita kena ingat ni. Walaupun hak ni adalah huraya, tapi kita kena ingat ro'e yang Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi tu bukan khoh kepada Nabi dah, tapi semua tu adalah untuk umat. Mula-mula sekali suruh baca. Wa umirtu an akuna minal muslimina wa an atluwal Quran. Diperintah supaya aku ni termasuk di dalam golongan orang-orang yang serah diri kepada Allah, dan diperintah aku supaya baca Quran. Sebab tu Nabi dia baca Quran tiap-tiap ayat kepada sahabat dia. Hal ni kita kena ingat semua dah. Nabi ngajar Quran kepada sahabat tiap-tiap ayat. Lepas tu Nabi baca Quran tiap-tiap hari. Sama ada dalam solat malam dia, solat harinya 5 waktu dan luar semaya. Kita pun lagu itulah juga. Kena baca Quran. Siapa yang tak baca Quran banyak, baca sikit pun tak apa. Orang tak pandai langsung baca Quran, nak minta ni. Siapa tak pandai baca Quran, buta huruf, tak ngaji yak kecil, tua pun tak ngaji juga, cuba buka Quran, tepuh dengan Quran. Tepuh. Witangi kita ni sempat dengan huruf Al-Quranul Karim. Bagi orang yang tak pandai baca Quran, lepas tu tak ada nak usaha reti Quran, baca Quran. Padahal peluang boleh ngaji alih botol semula pun ada belana. Masa ada belana, tapi setengah-setengah orang duk dakwa katanya tak ada masa, lepas tu lidah kerah. Saya nak layak katanya setiap orang lidah lemak belakang. Yang jadi orang mulut lemak sudah. Orang mulut lemak baik lain. Orang lidah lemak
Maknanya boleh sebut berlaku. Abata thajaha khodadha roza. Saya buat, apa ni, sebut abata ni, saya teringat satu orang Australia. Orang Australia, nama Yusuf. Saya mengajar kepada dia, Iqra' tu. Buku Iqra' abata, yang mari ngaji di rumah saya. Tiba-tiba, buat tiga huruf tak? Ada perkataan banana. Yusuf suka. Sebab apa? Banana tu maknanya keluar, maknanya pisang. Yusuf kejut, eh, ada juga dalam Quran banana. Atau padahal orang atur tu nak jadi mudah baca. Bonono, bonung nung. Tapi bagi atas belakang banana. Atu nak ayat katanya orang masuk Islam. Yusuf tu orang masuk Islam. Dia asal dulu orang Kristian. Masuk Islam. Saya ngajar Quran sikit-sikit kepada dia. Alhamdulillah. Nah, habis situ. Menyampaikan dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu. Alhamdulillah. Nabi ngajar, eh? Ngajar semua isi yang ada di dalam Quran. Baca kepada sahabat. Sahabat pun sapa kepada kita, Masya Allah, melalui beberapa qiraat. Qiraat tu, qiraat ni. Sebab tu kita dengar ada pelik-pelik yang kita tak biasa dengar. Kadang-kadang baca tak, satu surah tu baca dengan sara'i belakang. Tak? Apa? Saya dengar orang atas dalam klip dah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kita dengar tu bahasa pelik-pelik dah. Sebab kita kunkoi dengan baris dah atas, tapi orang di Afrika setengah-setengah tepat baris dah atas dia tu jadi serae belakang. Supaya kita sebut makan. Ha gitu. Hak sungguh makan. Tapi tepat kita slang kita kecek makan. Ha tu. Kedai bear. Hak sungguh kedai bear tu bukan kedai bear tulis, bukan kedai bear. Dia adalah perkataan dia tapi kita sebut tu jadi serae dan sebagainya. Itulah. Nak ayat katanya Nabi dia yom rap belaka setiap kaum yang baca Quran, apa tu? Turunnya Quran di atas apa dia panggil? Ala sab'ati ahruf. Tujuh lugah, tujuh bahasa orang yang kecek pasang kaum tu, yang kecek pasang tu, Nabi pakak yom rap belaka, kena belaka baca Alhamdulillah. Nah. Sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda, mengalahkan pihak lawannya dan mengembalikannya ke negeri sendiri, iaitunya tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dengan mendapat kemenangan yang besar. Inilah kemelangkai kepada Nabi. Allah Ta'ala yin-yan supaya cok moho kepada Nabi. Mung hei Muhammad, mung akan boleh klik semula ke negeri tempat mula hei. Nabi pun ada semangat. Khijau Islam pun ada semangat. Sebab apa? Kemelangkai. Bila sebut ha ni tak, kita pun berasa nak juga kamlang cai. Tak ada kira ni hijau apa-apa saja, kita nak kepada kamlang cai yang kita penat, lelah, letih, tak urak, lesu. Tapi ada orang duk wei kamlang cai kepada kita. Yang pertama sekali, Allah wei kamlang cai kepada kita. Iaitu apa? Kita yakin dengan apa yang kita duduk di atas jalan yang betul, yang benar, Allah akan menerima dan akan balah gapoh kita usah. Lepas tu kita nak kamlang cai lagi lain daripada Allah Rasul lah, iaitunya konrob kan. Kalau tu laki hijau penat leloh tak erok, sama ada hijau cari makan ataupun hijau ugamu, bining kena pandai beri kamlang cai. Supaya dengan Siti Khadijah beri kamlang cai kepada Nabi, Masya Allah. Nabi ingat siapa ke, walaupun Khadijah mati pun Nabi duk sebut lagi nama Siti Khadijah di hadapan bini-bini lain. Ni nak ayat katanya Nabi dia kesal benar dengan Siti Khadijah. Kita nak juga kamlang cai daripada orang klaicit dengan kita, kriyat, waris waroh, orang-orang yang rapat dengan kita. Tak ada kira lah, bukan waris ke, waris ke sebagainya. Orang tu, sebab tu idkhalus surur dalam bahasa Arab yang katanya kita beri kamlang cai kepada orang ni salah satu daripada ibadat. Beri kamlang cai terutamanya orang duduk plum cai, orang-orang yang duduk dalam pawak susah payah ataupun nak satu-satu kara, kita beri kamlang cai kepada dia. Dia pun rasa segar, Masya Allah. Orang-orang sakit cuba kita perhati dia,
dia sakit lama, tapi ada seorang, orang ni orang hak dia hormat mari ziarah dia, la ilaha illallah. Dia bahasakan melangcai selalu dah. Kadang-kadang dia tak ada kena makan ubat. Dia boleh bangun, boleh segar sebab orang tu mari duk wikan melangcai, wik semangat, mari duk gosok, royak doa kepada dia, masya-Allah. Ni kita nak benar ni dalam sangkum kita macam tu. Tapi di zaman Nabi, Allah Taala yang plot cai Nabi. Tu hai kata kan ni sebagai contoh dah. Fala yahzunka qauluhum. Akhir surah Yasin. Mung janganlah siapa kau perkataan puak-puak tu duk kata kepada mung dapat merisaukan ataupun dapat mengecukkan hatimu. Tasah. Tasah duk padu. Ni tengok Allah Taala royak siapa kau nabi dah apabila dia dakwah dia royak Islam kepada orang. Nabi kelum cai sebab orang tak terima, orang menentang. Allah royak la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mung ni hampir-hampir nak bunuh diri ataupun nak membinasakan diri sendiri, hey Muhammad, dengan sebab mereka itu tidak beriman. Ni pada permulaan Islam, Nabi dah harap benar. Dia pergi kecek, dia pergi royak, ya siapa? Orang terima Islam, tapi tak. Allah Ta'ala royak, siapa yang aku nak beri hidayah, aku beri. Siapa yang aku tak beri hidayah, walaupun meroyak 10 gatal sekalipun. Dok situ. Itulah Allah royak di dalam ayat ni tak? Katakanlah kepada kaum yang menentangmu. Orang-orang yang duduk lawai mung, hey Muhammad, Tuhanku amat mengetahui akan siapa yang membawa hidayah pertunjuk dan siapa pula yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ha ni tengok. Sebab tu ha hidayah bukan kerjaan kita. Nak jadi orang tu molek, juru, peher, reti, amal, bukan kerjaan manusia. Nak jadi orang tu baik, orang ni baik dan sebagainya. Tak, tapi ha Allah Ta'ala. Manusia sama-sama manusia hanya jadi sebab ya. Orang tu nak jadi berjuru sebab dia ni. Boleh jadi sebab surat ni. Boleh jadi sebab kitab tu, boleh jadi hikam tu. Klik. Manusia jadi berjuru jadi baik. Dan setengah-setengah orang wal iazubillah nak jadi jahat, nak jadi karut, ada juga sebab. Sebab boleh jadi sebab manusia. Sebab hikam yang berlaku, dia klik dulu dia jadi molek, tapi lah ni dia jadi jahat. Wal iazubillah. Itulah. Kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala royak kepada kita dalam Quran, maka kita pergi molek. Lepas tu kita kena azir semua. Aku kena duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Siapa nak kata, siapa nak menetek, nak apa ni, haru gotu, haru gani. Tak usah duduk padu sangat. Jangan duduk padu. Kalau dia kita duduk padu, duduk saicai belakang, kriak dalam hidup kita. Kriak semua. Orang kata sepatu, pak mikir tiga hari tak makan nasi. Ha, tu saya misal ya tu. Jangan duduk padu sangat. Asalkan kita duduk di atas jalan betul, kita yakin katanya ini adalah jalan Allah dan Rasul, maka kita ambil lah guna di dalam hidup kita, lepas tu sebar kepada orang. Cirak lah orang lak lain nak jadi supo belaka, tak mungkin sama sekali. Itulah sebagai baca dua ayat ni, dia terjemuh, dia hurai seayat seperti mana yang ada di dalam tafsir dan ada di dalam nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman. InsyaAllah kita sambung esok. Esok ni sebagai akhir. Saya tak katanya akhir Ramadan. Wallahualam lah. Saya duk fikir-fikir. Saya duk wasana wak ketah sehari ni. Lalu nak dare ke tak tu. Kalau dare, saya bagi esok. Kalau tak dare, maknanya semula. Duk mikir katanya wak gapo hari akhir Ramadan kepada kita. Walaupun duk janji katanya nak perhabis suratul qasas ni belum pada masuk bulan Syawal. Tak apalah lah. Janji-janji tak ada duk supoh gapo dengan kita janji saja. Kadang-kadang siapa, kadang-kadang tak siapa. Tapi hari ni pun duk mikir katanya boleh jadi nak duk depan kom sebentar. Tulis bagi kepada kita pagi esok insya-Allah. Tok dulu insya-Allah. Nah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.